Hai, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot bersama saya Kak Tika. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, dan selamat liburan juga buat teman-teman yang mengambil momen liburan Idul Fitri ini. Ini untuk pembacaan energi cinta dia, orang yang dealing dengan kamu. Atau bisa saja ini energi kamu jika kamu ketarik untuk menonton video ini. Jangan lupa di subscribe dan aktifin notifikasi loncengnya agar kamu mendapatkan kabar-kabar terbaru ketika channel ini post video terbaru. Jika kamu ingin menonton video ini lebih dulu sebelum saya post ke publik, silakan join membership. Ada link di deskripsi video ini, diikuti perintah atau bimbingannya. Dan jangan lupa di follow Instagram Crystal Tarot Indonesia, subscribe juga channel ketiga saya yaitu Kak Tika yang akan membahas love reading, twin flame, soulmate, dan karmic connection. Oke, kita lihat bagaimana energi cinta dia periode akhir Mei. Yuk. Oke, untuk energi cinta dia Libra Sun Moon dan Rising periode akhir Mei 2021. Apa yang dia Libra rasakan, apa yang dia Libra pikirkan, dan pesan alam bawah sadarnya dia Libra. Ini energi general, tidak menyinggung energi kamu secara personal. Bijaklah dalam menyikapi pembacaan kartu tarot ini ya teman-teman. Kalau kamu ketarik menonton video ini karena zodiak kamu Libra, bisa saja ini energi kamu. Karena energi yang saya tarik kan Libra. Bisa energi orang yang dealing dengan kamu zodiaknya Libra atau ini energi kamu sendiri ya. Simak video ini dari awal sampai akhir. Apa yang dia Libra rasakan, apa yang dia Libra pikirkan, dan pesan alam bawah sadarnya dia Libra. Situasinya dia saat ini. Oke, tiga kartu. Ada bir. Kemudian ring. Wow. Dan dog. Ini dog adalah arti kesetiaan, penantian, persahabatan ya. Ini dia Libra berada di antara tiga energi yang cukup kuat ya. Persahabatan, pernikahan ataupun komitmen, dan energi lebih besar di dalam kehidupannya, orang yang cukup penting di dalam hidupnya ya. Jadi tiga hal ini yang saat ini sepertinya menjadi energi dominan paling besar yang dia rasakan. Apa yang terjadi sebenarnya? Saya lihat lebih dalam. Energi cinta dia Libra. The High Priestess, The Empress, Six of Pentacles. Oke, saya harus buka semua pesannya di sini. Kalau ada yang nanya pesan siapa Kak Tika, pesan dari intuisi saya. Libra, Sun, Moon, dan Rising. Oke, di sini ada Four of Cups dan The Tower. Oh, endingnya nggak enak banget di sini. Bottom of the deck, Page of Wands. Oke, sepertinya dalam periode akhir Mei ini Libra akan mendapatkan informasi ya atau kabar di sini. Kabar ini mengejutkan, jadi kabar yang membuat Libra, aduh, kenapa tuh gitu, atau speechless gitu ya. Nah, oke, kebalik ini ya. Di satu sisi saya merasakan di sini Libra ingin tetap berada dalam komitmennya untuk menjaga, mengasuh atau merawat di sini ya, dengan setia, dengan tulus di sini. Oke. Tapi satu sisi dia juga di sini mengharapkan jodoh atau seseorang yang serius berkomitmen dengan dia. Nah, pada periode ini ada kemungkinan datangnya seseorang yang akan serius mengikatkan komitmen dengan dia. Oke. Tapi dia saat ini masih bimbang ya. Apa yang harus dia ambil dalam ketegasan selanjutnya? The High Priestess ya. Ini divine timing. Jadi dia merasa waktunya
kemudian kehidupannya saat ini bersama orang yang cukup penting di dalam kehidupannya itu udah membuat dia nyaman. Okay. Tapi di sini satu sisi, dia adalah seseorang yang ingin juga memberikan kasih sayang dan juga seperti butuh komitmen untuk posisi kestabilan dalam kehidupannya sebagai salah satu kemewahan dunia lah yang harus dia dapatkan ya, karena salah satu pernikahan adalah kemewahan dunia, luxury itu ya. Dan ya, dia menginginkan itu juga. Namun di sini dia tidak tahu apakah atau bagaimana caranya berbagi dirinya. Satu sisi dia harus stay pada satu tempat di mana dia harus merawat, mengasuh, dan menjaga. Tapi satu sisi, siapkah dia menjadi seorang ibu baru ya dalam pernikahan? Tentunya akan menjadi ibu nantinya setelah pernikahan ya. Atau menjadi seorang istri. Atau jika dia laki-laki di sini, siapkah dia untuk mendapatkan atau ya berdampingan, hidup berpasangan dengan seorang istri? Nah, di sini ya. Sementara dia tidak ingin seperti menghancurkan harapannya, atau dia tidak ingin hubungan atau situasi pondasi ya yang sudah dia susun saat ini hancur. Dia nggak mau. Jadi dengan Four of Cups ada rasa boring ya, seperti jenuh juga, kesel juga, merasa apa ya, bingung ya mencari solusinya bagaimana, karena dia tahu ini momen yang langka, ini momen yang sebenarnya udah lama dia tunggu, Dark Priestess. Dan kalau dia memilih salah satunya akan ada ini bukan resiko sih, saya rasakan ini adalah satu komitmen ya yang memang harus dia pegang teguh di sini. Dan intinya saya merasakan di sini dia sedang membutuhkan waktu untuk berpikir lebih dalam terkait bagaimana prediksi ke depan tentang kalau dia memilih komitmen ini terkait dengan pernikahan, ataukah tetap dalam situasi dia, kenyamanan hidup dia saat ini. Karena dia udah cukup nyaman saat ini, tapi di sini 9 ya. Kurangnya 1, apa? Ini komitmennya. Oke, okay. Dan komitmen itu datang. Jadi dia ngerasa ini nih yang saya tunggu-tunggu. Inilah yang saya harapkan selama ini. Tapi bagaimana situasi sepertinya belum bisa membuka jalan pikiran yang dia pikir itu bisa stabil ya dalam membagi waktu ataupun dalam membagi perhatiannya. Oke, pesan alam bawah sadarnya dia Libra untuk orang yang terkoneksi dengan dia saat ini. Oh, reconciliation. Someone from your past in returning to your love life. To your life. Nggak ada love-nya, tapi saya tambahin love-nya. Oke. Sebentar, saya shuffle dulu. Pesan alam bawah sadarnya Libra. Oke. Trust. You have a strong connection to your soul's loving voice and have faith in your intuition. Wow. Reconciliation. Oke. Ini sepertinya pesan untuk dia Libra sendiri dari alam semesta ya, atau memang ini ingin dia sampaikan pula kepada seseorang yang datang di dalam kehidupannya saat ini, reconciliation ya. Saya bahagia saat ini memiliki koneksi yang sangat kuat dengan kamu, atau seperti gini. Saya percaya bahwa saya suatu saat akan dipertemukan dengan seseorang yang memiliki koneksi kuat dengan saya, memiliki ikatan jiwa dengan saya, mengisi kekosongan perasaan saya selama ini. Saya tahu, saya sudah mendapatkan intuisi itu kalau kamu akan datang.
Okay. Berikan saya waktu. Saya butuh waktu dan saya butuh bimbingan untuk bisa menemukan jalan yang terbaik saat ini. Karena saya percaya kamulah orang yang memang selama ini saya tunggu. Dalam rekonsiliasi ini mungkin ada kaitan kita dengan kehidupan masa lalu. Dan saya yakin kedatangan kamu saat ini dalam kehidupan saya pasti punya alasan dan dengan bimbingan semesta. Oke. Okay. Baik, saya pikir cukup sampai di sini ya untuk energi Dia Libra. Ini benar-benar koneksi spiritual ya yang datang dalam kehidupan Dia Libra saat ini adalah seseorang yang punya kaitan kehidupan masa lalu. Ini bisa twin flame soulmate ya. Karmik bukan? Saya rasakan karena di sini tidak ada energi karmik ya. Ini soulmate ataupun twin flame-nya. Jika twin flame maka ini adalah rekonsiliasi ya. Menuju union. Kalau soulmate maka seseorang ini bisa saja bagian dari kehidupan dia di masa sebelumnya sudah kenal ya, tapi kali ini datang untuk menjalin hubungan serius. Jadi ya saya merasakan ini ada ikatan kuat juga antara seseorang yang datang ini dan juga orang yang cukup penting dalam kehidupannya ini. Jadi demi menjaga hubungan bersama, tapi dia tidak bisa membagi perhatian bersama-sama. Namun kalau di sini rusak satu maka bisa rusak semuanya. Ini yang bisa saya rasakan. Nah, kalau kamu berada di posisi ini, apa yang saya katakan pasti kamu langsung ngeh ya. Tapi kalau kamu enggak maksud dengan apa yang saya sampaikan, artinya ini bukan energi kamu ya, teman-teman. Jadi jangan memaksakan. Mungkin ini energi satu atau dua orang yang butuh bacaan ini. Oke. Okay? Saya pikir cukup sampai di sini untuk energi cinta Dia Libra. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, share. Kalau kamu ingin personal reading berbayar, lihat pada deskripsi video ini ada kontak WhatsApp dan Telegram saya. Silakan hubungi, jangan sungkan. Nantikan video selanjutnya. Salam hangat penuh cinta. Bye.